Diana sendiri halau ibunya keluar rumah pada 2019. Ini topik yang ingin Cik Kia kongsikan. Selamat datang ke channel Koko Ji. Pelakon Farid Kamil berasa muskil apabila isterinya, Diana Daniel, kini sudah berbaik semula dengan ibu kandungnya, Nur Syah Ramli. Hal ini kerana dedah Farid, 42, dia sendiri yang telah menghalau ibu mertuanya itu dari rumah sejak 2019. Sebenarnya, sudah lama saya tak dapat hubungi Mama Nur Syah. Kerana setahu saya, dia sudah dihalau Diana keluar dari rumah kami sejak tahun 2019. Tapi baru-baru ini pada tahun 2023, Mama muncul di sini bersama Diana. Itu benar-benar mengejutkan saya, katanya kepada Cosmo Online. Farid berkata demikian apabila ditanya mengenai hubungannya dengan ibu mentua selepas mendakwa sukar mencari Diana dan anak-anak yang kini tidak tinggal lagi sebumbung dengannya. Tambah pelakon dan pengarah itu lagi, dia sendiri tidak mengetahui lebih terperinci tentang punca kerentakan hubungan Diana dan ibunya. Pada saya, Diana perlu jelaskan kepada saya sebab apa dia menghalau Mama keluar dari rumah dan tidak mahu berjumpa dengan ibunya ketika itu. Bila jadi begini, tiba-tiba Mama muncul. Saya pun terkejut kerana saya pula dah lama lost contact dengan dia sebab Diana sendiri dah putuskan hubungan dengan ibunya. Pada ketika permulaan kerjaya seni Diana, Nur Syah merupakan tulang belakang kejayaan anaknya dalam persada hiburan tanah air. Terdahulu, media melaporkan pasangan pelakon itu dinasihatkan oleh Mahkamah Rendah Syariah Petaling untuk berdamai sewaktu sebutan permohonan cerai yang difailkan Diana. Pelakon filem Imaginur itu memfailkan permohonan cerai terhadap Farid pada 10 Mac lalu dengan alasan tiada persefahaman dan berlaku syikak atau perbalahan berpanjangan. Namun, Farid enggan melafazkan cerai terhadap Diana. Menurut Peguam Syari'i yang mewakili Diana Akbardin, Mahkamah Tinggi Syariah juga mengeluarkan perintah hak penjagaan sementara anak pada Diana pada 24 Mac lalu. Katanya, Diana juga membuat permohonan hadanah itu pada 23 Mac lalu. Pasangan pelakon popular itu sah menjadi suami isteri dengan sekali lafaz pada 3 November 2012. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.